Selamat datang di Sungai Tulang Bawang, Lampung, Indonesia. Tepatnya ini di Menggala. Kita ini mau ke jembatan tol. Nah, jembatannya udah kelihatan, Bu ya? Sudah kelihatan jembatan. Nah, ini tempat keramba-keramba ikan, orang miara ikan ini. Kita dengan kapal kecil bermotor mesin Alcon. Ini di sini masih hutan semua. Hutan berkilo-kilo lebarnya. Siap merunduk. Woi, asik bener adventure hari ini. Police land kata Bu ya. Waduh. Pohon rotan itu, rotan. Nah, nih rotan ini. Ini rotan. Besar-besar ini Bu ya. Oh. Ini ya Bang, jembatan tolnya Bang. Jembatan tolnya ini Bang. Ini jembatan tol. Ini jembatan tol Bakauheni Palembang. Belum kelihatan. Nah, tuh kita zoom. Nah. Ini jembatan tol tuh ada kelihatan mobil lewat. Masih berkilo-kilo tapi ini masih jauh. Masih mungkin kurang lebih hampir 1 sampai 2 kilo ini. Ada jalur sutet. Ada Pak. Luar biasa. Jembatan sudah mulai mendekat tuh. Nah, ada mobil Fuso lewat itu. Nah. Ah. Ini ada gubuk. Gubuk ini ditinggali di saat-saat tanam jagung ataupun tanam singkong dan saat panen ya. Ini banyak gubuk-gubuk. Wah, di situ tuh malah rame itu. Banyak motor pun masuk itu. Ini gubuk lagi nih, ditinggalin ini. Untuk nelayan-nelayan. Woi, supply. Anak. Tuh, orang yang di dalam lagi makan. Nah, di sana itu bahkan banyak motor. Di gubuk itu, nah. Oh, di situ tuh. Ini di tengah hutan dan jauh dari pemukiman warga ini. Jauh dari pemukiman warga. Nah, ini jembatan tol. Tul
Pulang Bawang. Sudah mendekat ke jembatan tol Tulang Bawang. Inilah jembatan tol Sungai Tulang Bawang. Ini sisa-sisa potongan paku bumi, pancang bumi. Sisa-sisanya ini. Mantap. Bawa jembatan, Bu Yadi, bawa jembatan. Tol Sungai Tulang Bawang, Bu ya. Was kita. Suara pengawalan polisi. Jembatan tol Tulang Bawang, Lampung. Iyalah Bu ya. Udah. Siap. Siap, Bu ya, siap. Ini sungai banyak kapal-kapal kecil untuk mencari ikan-ikan sungai. Di sana juga ada tuh, sangat amat jauh. Sungai Tulang Bawang ini berkisar sekitar 100 meter lebarnya, kurang lebih di antara 50 sampai 100 meter. Ada yang 50 meter dan sampai ke 100 meter. Nah, itu mbok semua itu, Bu ya. Mbok semua itu. Nah, Bang Madi ini kayak orang Jawa juga kan. Setengah jam tapi jauhnya udah 1 jam ini. Setengah jam, Salam ya.
Dadah. Mbok semua itu rotan semua itu. Sudah ada yang tinggi-tinggi itu rotan itu. Sana itu. Rotan semua. Rotan. Oh, jadi Bang Madi apal yang harus deres sama enggak ya? Harus lawan. Iya, yang sana yang deres ya, Bang. Dibalik buka. Oh, iya. Karena harus di sebelah sana. Ya. Ini mbok semua ini, mbok. Mbok semua, Bu ya. Rotannya tuh sudah tinggi-tinggi tuh. Itu rotan merambat. Oh, kecil-kecil ya, Bu ya. Ternyata pohon rotanin seperti ini ya. Oh, ini nih pohon rotan yang daunnya kayak palem. Rotan semua, rotan. Penuh dengan rotan. Ternyata rotan ini pohonnya berduri. Durinya luar biasa. Kalau yang muda itu lalapan hobinya orang Menggala itu, lalapan istimewa. Dengan yang selebar ini kapal. Kayak ada gunung di situ tuh, di Menggala ini kayak gunung, tapi ya mungkin ketinggian sekitar 50-an meter sampai 100 meter lah, 100-an meter itu tinggi ya. Di sana itu ada gunung. Rotan semua itu, rotan. Sepanjang jalan rotan isinya. Penuh dengan rotan. Ini yang dinamakan rotan. Cuman rotan ini masih kecil. Belum bisa dipergunakan, belum tua. Tingginya ini baru sekitar 4 meter, 4 meter sampai 5 meter. Inilah rotan. Berapa kilo panjangnya tadi rotan? Nah, ini yang sudah dibongkar, dibuka sama orang yang siap ditanami untuk berkebun, tanam jagung, tanam singkong. Kalau yang sana tadi masih hutan. Indahnya Sungai Tulang Bawang. Kita mau nyandar di Tangga Raja Menggala. Tangga Raja Menggala. Ini hampir sampai di Tangga Raja.
Tangga Raja Menggala Tulang Bawang, Lampung, Indonesia. Pas setengah jam. Tangga Raja Menggala. Mana sendal, Bu? Sini, Bu, ya. Pikiran depan itu sudah lagi.